terjadi kebakaran hebat di terminal bahan bakar minyak Pelumpang, wilayah Jakarta Utara pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 waktu malam. Sumber kebakaran berasal dari pipa receiver atau pipa penerima BBM. Sebelum terjadi kebakaran, masyarakat sekitar yang tinggal di dekat komplek depo BBM Pertamina Pelumpang Koja, wilayah Jakarta Utara, sempat mencium bau bensin yang menyengat sebelum terjadinya kebakaran dahsyat. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Wilayah DKI Jakarta telah menurunkan 52 unit mobil pemadam dan sekitar 250 personil untuk membantu proses pemadaman di lokasi kejadian. Dan Ramil 01 Koja Mayor Infantri Ikhwan pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 menyampaikan, dari data posko tanggap darurat Koramil di Rawasari Selatan, Koja, Jakarta Utara, total 19 orang dilaporkan telah meninggal dunia dengan rincian 14 orang dewasa dan 5 anak-anak. Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Wilayah DKI, mencatat sebanyak 1.085 warga telah mengungsi akibat kebakaran pipa BBM tersebut.